Setiap itu dia pasti ributnya apa? Jin, jin, jin. Bisikannya jin. Diperkosa jin. Dijinahi jin. Selalu kayak gitu. Apa yang kamu rasa sekarang? Badan masih gerak sendiri? Hmm. Apanya yang digerakin? Semua, Mbak. Badannya semua gerak. Oh, semuanya gerak sendiri, Pak. Apanya? Kaki, tangan. Apanya, sayang? Lidah juga. Lidah? Oh, kemarin lidahnya sampai pada luka gitu sama dia. Oh, gitu. Cantik banget, bersih lagi. Sehari-harinya begini aja, Mbak, di rumah. Mandi tapi mandi, Pak? Mandi. Berarti belum mandi, jadi temennya. Sekarang Mbak mandi sendiri. Mandi sendiri. Kalau dulu mandi dipandu, Mbak. Dia dibukain pakaiannya aja nggak mau. Badannya nggak begini. Habis badannya. Kecil. Karena dia 3 bulan nggak makan. 3 bulan nggak makan, 6 bulan itu nggak ngomong, nggak respon orang. Berarti ini mulai badannya berisi lagi semenjak konsumsi obat biasanya ya? Iya. Betul. Karena makannya biasanya jauh lebih ini. Tuh ya. Mau nggak diajak berobat? Mau? Sehat ya tapi ya? Oke? Cuma gini, Mbak. Kemarin kan saya di sini kan sama orang tua nih. Kebetulan kan orang tua tinggal sebelah. Biar kayak gimana juga saya rundingan sama orang tua. Oh, okay. Gitu. Cuma bapak saya nggak setuju kalau ini anak dibawa. Gitu. Bahasanya, anak udah begini, dibuang. Gitu. Karena dia taunya kalau Manopi ini di TikTok tuh cuma bahasa dia nih, itu kan orang gila yang udah ada di jalan. Orang gila yang udah di jalan, yang udah terlantar. Masa sih anak yang begini mau dicampurin sama orang gila? Gitu bahasanya. Oh gitu. Maksud saya juga sih, Pak. Iya, itu dia. Saya juga kan selalu mikir nggak mungkin. Karena kan saya juga selalu ngikutin kan TikToknya tuh kayak gimana. Nah, malah bapak saya nih mau anak ini di pesantren nih. Cuman kan yang saya pikirin, Mbak, yang saya khawatirin kalau di pesantrenin, ini anak masih konsumsi obat. Beda istilahnya kiai atau ustadz sama dokter. Betul. Kayak gini sih, ya butuhnya medis sih, Pak. Ya. Kalau secara logika ya, gitu. Karena ya kalau emang mau agama, kan kalau pesantren malah kita nggak bisa ngeliat, nggak bisa kita pantau. Lebih baik ruqyah, dibersihin badannya, gitu kan, sesuai syariat Islam ya, Pak. Tapi kalau emang butuh pendampingan, ya harusnya lebih ahlinya itu dokter. Cuma yang saya nggak habis pikir ya, sampai kemarin saya jadwal kontrol kan, sampai saya bilang,
minum obat kok nggak putus bu sampai sekarang, tapi kok anak saya perubahannya nggak ada perubahan, yang ada makin jadi makin parah, dan dokter juga nggak bisa mastiin sampai berapa lama, sampai kapan anak saya minum obat. Iya, emang nggak bisa. Karena di rumah sakit juga ya, kalau saya ngobrol sama pasien-pasien yang lain nih, sama orang tuanya, itu sampai ada 10 tahun, sampai ada 15 tahun. Tapi kan masa iya, anak saya sampai selama itu. Dan saya juga terus terang, selama anak begini nih, dikerja jadi pecat. Karena kan emang kalau dia ngamuk mau nggak mau saya pulang, saya izin. Bapak tuh yang kerja apa? Saya awalnya di sini yang di Bremera tuh, Bremera yang tadi. Nah pas begitu COVID, kena pengurangan. Jadi security, kebetulan anak begini kan, security full waktu. Jadi saya nyari kerjaan yang saya kurir kan bisa ngatur waktu sendiri, tapi tetap kita nggak bisa. Ya akhirnya dipecat ya, sekarang cuma fokusnya ojek online. Karena ojek online kan fleksibel, kita bisa kapan aja. Oke. Nah jadi ini gimana Pak solusinya? Semalam sih saya bilang ke bapak saya, nanti dari timnya Tenopi ini mau kesini mau silaturahim gitu. Kalau bapak saya bilangnya udah mau silaturahim nggak apa-apa gitu. Nah maksud saya sebenarnya gini teh, maksud saya gini, saya maunya kan bapak saya nih hari Sabtu atau Minggu ada di rumah. Saya kayaknya ada perwakilan dari sini buat ke bapak saya menjelasin apa adanya. Bisa boleh Pak, insya Allah ini kan deket ya dari rumah, nanti Sabtu atau Minggu kita datang ke sini lagi kan sih. Karena kan dia berpikirnya ya yang saya bilang tadi, jadi satu sama orang-orang yang itu. Padahal kan ya luruh bapak kebantunya. Karena kan yang namanya pikiran orang tua kan kalau gitu. Cucunya nggak sih sama cucu? Hiburannya memang benar-benar cucu. Ini lagi di rumah sakit aja, sering nangis. Kakeknya, karena emang kakek, cucu kesayangan, mau apa aja diturutin. Makanya sampai di bela bela udah mendingan pondokin. Cuman kan saya khawatir mau di pondokin itu kayak gimana? Gak kelihatan Pak. Nah dia bilang harus jelas alamatnya di mana, rumahnya di mana. Ya itu udah pasti. Gak apa-apa. Rizla, mau apa? Kamu mau apa? Lagi pengen apa? Pengen sembuh. Nanti kalau sembuh mau kemana? Mau sekolah. Mau sekolah lagi? Kelas berapa sekolahnya? Kelas 9. Kelas 9, 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nah, gitu Mbak. Jadi, kalau saya nyimpulin ini anak kayak orang habis bangun koma. Jadi kan dia awal sakit itu kelas 1 SMP. Nah sekarang dia yang ingatnya itu cuma sebatas itu. Dia tahunya tuh dia masih cuma sebatas SMP. Itu. Dia cuma dia masih ingatnya yang dia ngaji dulu, yang dia kelas 1 SMP dulu. Kesininya dia udah nggak ingat. Ingatnya waktu kemarin di mana Pak? Di Pandeglang. Pandeglang, diapain? Dimandiin. Terus? Tidur bareng. Tidur bareng. Sama siapa? Sama Wah, sama ibu. Sama ibu juga. Dimandiinnya sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Nah, ibu terus tua. Ibu itu istrinya. Ibu itu istrinya. Terus dia apain lagi? Nggak diapa-apain sih. Nggak diapa-apain? Terus kamu waktu baru mau sakit, kamu ngerasain apa? Ya, sebelumnya sih kayak lemas. Terus tiba-tiba badan nggak bisa gerak aja,
badan nggak bisa gerak sendiri. Itu baru-baru mau sakit. Awalnya sih ngedenger kayak suara bisikan, ada suaranya tapi nggak ada wujudnya. Bisikannya apa waktu pertama-tama? Awalnya sih teror. Hah? Awalnya teror. Teror? Di teror setiap hari. Oh, di teror setiap hari. Terus terornya setiap gimana? Waktu. Lupa. Oh. Udah lupa, soalnya udah lama. Udah lama. Terus habis itu, udah pertama di teror, kedua? Apa lagi? Oh ya, teror lagi. Oh, di teror terus? Setiap jam berapa? Setiap lagi belajar aja. Oh, setiap lagi belajar daring? Langsung. Langsung? Aku tanya deh, kamu pernah dibully gak sih? Dibully gak pernah. Dibully gak pernah? Gak pernah ada bully? Gak, paling bercanda doang. Oh, bercanda doang. Terus kalau misalnya guru-guru ada yang aneh-aneh gak? Enggak. Guru-guru gak ada yang aneh-aneh? Guru di sekolah gak ada yang aneh-aneh? Baik semua. Temen? Baik. Baik semua. Nah, terus waktu kamu daring, kamu ada ngerasa pusing gak? Atau banyak pikiran gitu? Enggak. Gak ada? Itu baik-baik semua? Enggak. Oh. Jadi, kamu cuma pusing pas ada suara-suara bisikan-bisikan? Jadi itu kelihatan perubahannya drastis ya, Pak? Drastis pas pulang dari sana, dari Pandeglang. Waktu awalnya, gejala awalnya? Awalnya cuma sekedar halusinasi bisikan. Oh, halusinasi bisikan, nah, tapi dia tetap ngobrol, nggak kaku gini? Nggak kaku? Nggak kaku, cuma dia kadang suka nangis, Pak, bisikannya nggak hilang. Pernah dia nggak bisa tidur? Oh, iya. Dia kan sudah bisa melihat. Pernah 3 hari, 3 malam nggak tidur. 3 hari 3 malam gitu. Memang ini anak kalau saya bilang punya kekurangan. Dari kecil tuh bisa ngelihat yang nggak kita bisa lihat. Lu kak, seperti orang Bogor gimana? Kalau dibilang sembuh nggak sembuh. Berobat teman aku nggak. Begini. Itu yang di Bogor tuh mata batinnya ditutup. Dari orang Bogor. Cuma ya dapat nggak nyampe 2 bulan, sebulan, ya normal lagi, kebuka sendiri. Kok dia ingat, Bu? Kok dia ingat? Ya gitu kan saya bilang, dia ingatnya itu cuma yang dulu. Masa lampau ya? Udah sering lihat lagi, lihat yang begitu-begitu. Oh, lihat apa mau katanya? Ya yang aneh sih, sama. Lihat anak kecil, lihat anak, lihat kuntilanak lah bahasa dia. Ini dia lagi tidur, kuntilanak rambutnya di badan dia kesini. Terus dia teriak, Bu? Iya. Dari situ udah mulai bisikan. Sempat nanya ke kakeknya, kek, kalau nikah sama jin itu gimana? Udah mulai ngantuk dah tuh. Emang ada mau nikahin jinnya? Kemarin sih ada punya mau nikah. Terus nanti nggak mau. Terus nggak mau? Nggak mau. Dia jinnya ngomong apa? Masuk ke badan. Oh, jinnya masuk ke badan? Bilang gimana? Nggak ngomong apa. Nggak ngomong apa-apa. Pak, kalau saran aku, kayaknya harus cek fisik deh, Pak. Takutnya. Cek fisik ya, takutnya yang kemarin-kemarin ya? Check up semua, Pak. Jadi, ya kalau misalnya emang boleh, kita bantu cek. Tapi kalau emang, kalau kita bantu cek rumah sakit ya, Pak. Tapi kalau emang nggak boleh, ya mungkin dari Bapak sama keluarga, kalau saranku pribadi, cek dulu seluruhnya, Pak. Soalnya dia juga udah nggak akhir. Dulu kan awal. Udah nggak ketemu.
ya Pak Hendy. Saya minta tolong nih, yang tadi saya bilang kalau bisa hari Sabtu atau hari Minggu nggak pas ada di rumah, karena kan biar kayak gimana juga saya masih yang orang tua, takutnya nanti kalau ada apa-apa kan lu sih nggak ngedenger omongan gua. Biarpun ini anak sendiri, bisa bicara padanya ya Bang. Kalau dibilang dari non medis, setiap saya berobat alternatif selalu dia namanya non medis pasti bilangnya ini kerjaannya sebenarnya tujuannya ke bapaknya. Cuma anak-anak ya? Dan yang ngerjain juga bukan siapa-siapa, orang lain, bukan orang lain. Yang memilih sempet saya dulu saya kasih tahu kakaknya kan yang ada 4 cowok semua, saya kasih tahu fotonya yang mana orangnya, ditunjuk yang ini. Oh, karena di non medis itu pengobatan kayak dokter, jadi ada yang buat dokter jantung, dokter apa gitu. Iya. Non medis juga kan semua anak sakit begini kita jadi tahu ya, kayak itu ada modelnya kayak gimana. Jadi kayak yang buat merawang ada gitu, oh, yang buat apa ada gitu. Cuman kan yang kita bikin kagetnya yang merawangnya, waktu pertama kali masuk ke rumah sakit, ini kan masih nunggu di ruang tunggu, ada ibu-ibu, sama dia juga berobat anaknya, dia ngeliat anak saya, kok anaknya kayak gini, akhirnya dia cerita padanya, Pak maaf, bukannya saya so tahu ya, saya cuma yang saya lihat, ini anak bapak, badan bener nih Pak. Di rumah sakit aja dua orang yang nyimpulin begini, yang ngomong begini. Dua orang, padahal saya nggak ngebuka omongan. Cuma ngeliat aja? Cuma ngeliat. Ini cerita dari A sampai Z, tapi lo bener itu cerita. Tanya, nah. Tanpa kita ngomong. Waktu itulah saya juga udah nggak kerja, saya buat berobat, saya nggak ada di PKB. Nah yang survei datang ke sini, saya nggak ngebuka omongan juga, saya pikir beda jalur. Nah yang survei bilang, Bang, ada yang sakit ya? Iya Bang. Dia diam, udah Bang, ntar kita ngobrol di kantor. Begitu nyampe di kantor, kalau saya kasih tahu Bang ikhlas. Insya Allah ikhlas Bang, beneran Bang ikhlas. Ikhlas Bang, ya namanya udah begini, ikhlas nggak ikhlas harus ikhlas. Anak Abang pernah lama nggak di rumah. Iya Bang. Nah anak abang ini sebenarnya bukan diobatin di bawah. Ini di badan anak abang ini ular Bang. Tapi bukan jin, tapi udah sebangsanya iblis. Anak abang ini sengaja dibikin gak ngomong karena akan dibungkam. Karena ada satu rahasia. Anak abang ini bukan diobati, tapi cuma jadi pelampiasan. Malah niatnya tuh orang itu mau bikin gila. Niatnya sampai di bahasanya mau berobat kemana pun gak bakal sembuh. Ya, di bahasa dia begitu berobat kemana pun percuma. Kata siapa? Tahu. Kata oh, gak bakal. Saya udah kemana-mana, saya udah kemana-mana sampai ke Kebumen. Cuma sekarang saya mentok. Cuma sekarang saya udah mentok, saya udah nggak kerja. Cuma ngandelin dari ngojek, kadang juga bantuan dari bapak. Bapak kan masih kerja. Udah bingung mau gimana lagi. Kadang kalau dia lagi ngamuk dari pagi dari sore sampai malam ya saya udah nggak bisa kemana-mana. Kasihan adiknya juga, nggak diurus. Nggak urus. Adiknya umur berapa? Kelas 1 SMP SD. Oh, 7 tahun SMP SD. Kenapa ngantuk ya? Abis minum obat ya?
Oh, pantun. Jam segitu gitu. Iya, emang. Hari-harinya kayak. Iya. Emang kalau habis minum obat selalu gitu, Bu. Biasanya siang sama malam. Minum obatnya sehari 3 kali. Atau dua, ada yang dua ya? Bulan kemarin seminggu 3 kali. Nah, saya kaget pas kemarin bapaknya bolang cuma buat sehari itu 2 kali doang. Berarti udah lebih baik dong? Enggak. Berarti biasanya kalau obatnya berkurang lebih baik, Pak? Bukan lebih baik, Mbak. Karena saya ngejelasin apa adanya. Anak saya di dokter itu saya jelasin apa adanya sehari-harinya. Saya bilang kok minum obat nggak putus, tapi anak saya bukannya sembuh, bukan ngurangin, malah makin parah. Nah, ini obatnya dikurangi. Nah, bulan-bulan sebelumnya saya kan sempat konsul juga sama susternya tuh. Nah, susternya bilang itu pengaruh obat, Pak. Tuh. Tapi jawaban suster sama dokter itu beda. Pengaruh obat, Pak. Anak matanya ke atas. Emang ini kalau lagi kumat, Masya Allah. Matanya ke atas. Oh, kumatnya ada jadwalnya, Bu? Ya, semacam jadwalnya. Dari sore sampai malam. Terus hari ini juga sama, konsisten? Sebelumnya, hampir konsisten Sabtu sama Rabu. Sabtu sama Rabu juga? Tapi, kesininya nih makin parah. Kemarin sempat jam 11 siang. Terus kemarin hari Selasa jam 2:30 sore. Terus sampai malam, sampai jam 11 malam. Saya udah nggak bisa kemana-mana dan tuh berdua di kamar. Karena kan setiap dia ngamuk pasti saya bawa ke kamar. Gua kuncin aja susah. Iya, pokoknya. Ini posisi kalau dia ngamuk, posisinya kaki saya taruh sini. Tangan kanan saya ini pakai badan, tangan kanan kirinya begini juga sama ini. Biar bisa sama sekali nggak gerak. Kalau gerak, karena emang tenaganya saya akui. Bukan tenaga yang normal. Bukan tenaga yang biasa. Gede tangan aja pada menanjakan sampai tembok aja sampai lepas. Kemarin nggak sempat pulang dari rumah sakit yang dirawat dua kali tuh. Saya pulang kalau istighfar melihat dasar matanya juling. Yang sebelah kanan. Dirawat kalinya. Dua kalinya. Kenapa juling? Saya nggak tahu tuh, entah pengaruh obat atau apa. Oh, tapi akhirnya balik lagi. Balik lagi normal lagi. Kelihatannya serem banget. Senyum dong. Nah, senyum kan cantik. Ya. Nggak akan ngeliatnya jadi profes sekarang. Tahu nggak aku siapa? Nggak tahu. Ya udah Pak, gini aja. Ini kan kita yang benar di silaturahmi ya Pak. Kita udah datang ke sini. Nanti kalau emang sekiranya diizinkan, kita datang lagi. Kalau nggak Sabtu, Minggu, gitu ya Pak. Nanti tinggal dihubungin aja sekiranya kapan kita datang untuk ketemu sama kakeknya. Kita izin. Nanti coba kita konsultasikan ke Duren Sawit Pak. Biasanya karena kita kerja sama di sana, Duren Sawit gitu. Tapi alhamdulillah di gizi yang kita rawat udah membaik semua sih Bu. Ya ada Ella di YouTube, ada kok Ella kan membaik dari dia nggak ngomong-ngomong sama sekali. Terus sekarang udah bisa mulai cerita, udah mulai ngomong gitu. Tapi emang semua butuh proses gitu. Tapi kalau kita semuanya pasti kita share kok Pak. Kayak misalnya anak lagi ngapain atau lagi ngapain, pokoknya prosesnya semua kita share gitu. Ya, nanti ketemu lagi ya. Kalau nggak Sabtu Minggu, nanti kita tunggu kabarnya. Oke? Okay? Siap? Ibu punya lebih enak nih, Mbak. Saya bicara sama Bapak saya, itu gimana? Bebas, Pak. Kita ikut aja. Kita ikut aja seperti apa alurnya. Ya? Biar cepat sembuh. Nanti sekolah lagi ya. Nanti kalau emang udah sembuh, kita cari, apa namanya? Yang kelulusan pengurusan SMP itu, paket B. Iya. Kita ntar cari paket B untuk ijazah. Ya. Nanti langsung SMA. Biar bisa fokus sekolah lagi. Ya. Tapi harus ada niat sembuh. Oke? Oke. Ya udah, nanti Sabtu kita ketemu lagi. Siap? Tasnya dong. Kaku, bilang.
Oke okay, guys, itu aja. Jadi nanti insya Allah hari Sabtu kita datang ke sini lagi untuk ngobrol sama kakeknya. Nanti kita konsultasi juga ke salah satu rumah sakit yang biasa kita kerja sama gitu di daerah Jakarta. Tuh, nanti kita lihat perubahannya. Sekarang ini ikhtiar kita ya. Semoga lebih baik gitu. Terus bisa diberikan kemudahan oleh Allah dalam kepulihannya. Nanti insya Allah juga kita mau panggil Ustadz Mukron untuk coba kita rukiah gitu. Sesuai dengan syariat Islam. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.